kita di channel untuk tinggal di sini. Hotel Bawang Bosku, Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta. Nah ini menetnya Fajar Al Mubarok. Sudah sampai bos, sudah sampai di Pasar Induk Kramat Jati. Itu bawangnya bos, bawang merahnya lagi dibongkar. Ini lokasi Pasar Induk bos, suasana habis sholat subuh, hujan bos, kebetulan di sini lagi hujan. Perjalanan dari rumah pukul 8 malam, cuman dua kali istirahat di perjalanan ini baru sampai. Itu bawang yang saya bawa lagi dibongkar. Nah ini tempat pengepulnya di sini, pengepulnya milik Bapak Karsim. Oke, bawang sini nih, Pak. Bawang wetan ya, Pak. Bawang bagian gembaka ya. Ini Pasar Induk Loski, khusus tempat bawang merah. Sayuran lah, ada kentang, ada cabai. Nah ini lapangnya Bapak Kartiman menampung bawang merah dari Cirebon dan juga dari Demak bos, masuk Indramayu masuk sini bos. Ada penjual kopinya juga bos, penjual kopi. Nanti kita lihat-lihat di luar lah, kalau hujannya sudah nggak turun alias hujannya sudah berhenti, nanti kita lihat-lihat di luar. Karyawannya 12 orang, ada dari Jawa, ada dari Kuningan, dan ada dari Cikarang. Satu rukun. Mau lihat ke dalam pasar. Ini aktivitas saya bos, kalau nggak berpetualang seperti ini bos, jadi gripper, ngangkutin barang apa aja lah, pokoknya aja saya mengangkut barang. Pulangnya tukang bawang merah ya. Singendi pak, singendi, singendi sampean, singuman di Cirebon apa Indramayu, Purwokerto nggak apa pak, kalau kentang, singkana sing Purwokerto jam pira, jam itu kenapa polisi orang yang ngetol ya, orang, ya wes, ini pak ya kasih, ini dari Purwokerto. Bos Dipper dari Purwokerto bawa kentang. Tunggu truknya bos. Bos, numpang nanya bos, buat dokumentasi dari mana bos? Dieng. Dieng ini Jawa Tengah ya pak? Bawa apa pak? Bawa kentang. Dari Dieng jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi.
Nyampe di sini jam berapa, Pak? Terima kasih, Pak, ya. Tuh, dari Dieng, Bos. Bapak Kentang juga. Nah, letternya R dari Dieng. Buat pakan ternak mungkin. Bos, ngangkut buat pakan apa, Pak? Pakan ternak. Sapi atau kambing. Buat pakan ternak. Ini saya video buat dokumentasi. Oh, Bos. Mengutin daun atau sayuran yang enggak terpakai buat pakan ternak. Ini bagus lah buat pakan ternak. Enggak usah ngarit, kata orang Jawanya. Cukup mengutin di pasar banyak. Bagus buat pakan ternak. Kata orangnya tosak. Waktunya pulang. Wis. Oh, pajar takon bayaran. Transportnya wis. Kon buru ke Jakarta tapi mira. Oh. Waktunya kita pulang. Mobil truk di depan juga mau keluar habis bongkar. Mobil banyak yang diparkir. Supirnya lagi pada istirahat, pada tidur. Cuman mobilnya Pajar ini habis bongkar langsung pulang lagi. Nonstop ya, Jar, ya. Nah, di depan kita bayar karcis masuk tadi, itu masuk ada karcisnya. Nah, ini giliran pulang bayar. Berapa, Mas? Bolos kan? Iya. Iya, nggak ada recep buat itu tadi, buat kopi. Ada 2.000 ya, Bang? 2.000 ini buat parkir di depan sana. Iya. Ya, Mas. Yuk. Bayar tadi 7.000, Bos. Nah, masuk tadi ke lokasi pasar jam 4 kurang. Nah, itu di depan sana ada tukang parkir lagi, kasih uang lagi. Pokoknya Jakarta harus punya uang receh banyak. Hey, Bos. Kita sudah keluar menuju ke jalan raya.
Gerbang Tol Cikampek. Saatnya kita beli oleh-oleh bos. Oleh-olehnya tape peyem Bandung Cikampek, 1 kilonya 10.000, murah. Dua kilo, yang satunya 1 kilo. Soalnya buat pagi-pagi sih. Apa sih jar? Oh iya. Ini buat besok ya? Iya, ini sih. 30. Belum, aku 30, belum. Kali 35. Udah 1 kilo. Jadi jumlahnya berapa? Ini 5 kilo sama 35. 85. Oleh-olehnya bos, oleh-olehnya. Yuk jar, enggak? Awas! Oleh-oleh sudah dibeli bos. Oleh-olehnya tape sama wajib. Mas Cikampek, tape Cikampek, wajib Cikampek. Waktunya pulang, bos.